Assalamualaikum YouTube. Okay, welcome back to my channel OZ Syndicate. Pada siapa yang baru tengok channel ni, kalau berkenan dengan konten yang aku buat, okay, subscribe lah channel aku ni. Subscribe maksudnya korang support aku untuk buat project dengan next video aku yang lain. And kalau korang nak dapat notification, korang tekan button bell, gambar loceng tu. So, setiap kali aku upload video, korang akan dapat notification lah. So, korang akan keep update dengan aku punya video. Kalau korang berminat, kalau korang rasa tak perlu nak subscribe, tu bukan satu paksaan. Alright. Okay, kepada siapa yang dah subscribe, terima kasih sebab korang support aku. Okay. So, video kali ni, aku nak buat video pasal aku beli satu barang dekat online seller daripada Instagram. Aku beli dengan satu brother ni, aku punya footrest untuk motor aku. Alright. So, semua description pasal barang tu, semua aku akan letak kat bawah, detail below. Alright. Semuanya macam berapa harga dia, siapa yang aku beli tu. Okay. Macam mana aku ambil, COD kat mana semua. So, aku letak dalam description lah. So, korang tengok je kat situ. And korang boleh follow pun IG brother tu, sebab dia jual macam-macam punya motor, aksesori lah, aksesori motor kan. Aku ambil tengok IG dia. Okay, so barang tu adalah ini dia. Okay, footrest racing. Okay, ni daripada Rizoma. Oops. Okay. Okay kan? So, aku akan buat video tu selepas ni. Oh, fokus, fokus. Hello, hello, fokus, fokus. Hello. Haa, okay. So, aku akan buat video tu lepas ni. Korang stay tune and enjoy lah dengan video ni. Okay? Alright. Stay tune, guys. Help me help you. So, kita tengok barang-barang yang ada kat dalam box ni. Okay, first ni skru. Dia bagi ni bundle skru lah. Ada banyak skru. Kena check nanti mana satu untuk mana. Sebab aku ambil ni, dia pun cakap manual tak ada. So, kena buat research sendiri, cari sendiri. Okay, ni ni ada bracket kiri kanan satu, dua. Okay. Empat. Okay. Okay. So, tu empat bracket dia. Ni foot peg, tempat pijak tu. Okay. Benda ni sebenarnya dia datang ada tiga colour. Dia ada colour gold, silver dengan hitam. Tapi sebab gold dengan silver tu, dia punya stok dah habis, aku nak ambil gold. Tapi stok dekat Ubi dah habis. Abang Bay punya stok dah habis. Ni sub untuk gearing. Aku ambil lawan hitam. Okay, so sekarang ni apa yang kena buat, research macam mana nak pasang benda ni, nak assemble dia. Lepas tu baru masuk dekat motor lah. So video yang nak pasang kat motor aku buat bila aku dah siap benda ni lah. Dah assemble benda ni baru aku buat pasang untuk video tu. So kalau korang nak tengok video tu, stay tune. Jangan lupa subscribe channel aku OZ Syndicate ni. Oh, extra, extra info lupa nak bagi tahu. Kalau korang nak beli footrest racing ni untuk Ninja 250, korang kena betul-betul check lah. Sebab
Ada beza Ninja 250 dengan Ninja 250 SL. So SL punya tu dia punya lubang bracket dia ada beza lah. Lubang bracket dia macam pendek sikit kan. So yang Ninja 250 untuk 2013 ke atas ni dia panjang sikit. Tu beza dia. Aku dah silap beli sebenarnya. So yang tu aku refund balik, minta balik duit. So aku minta yang 250 punya, kedai tu cakap tak ada. So sebab tu aku ambil lah dekat Ubi Rosi ni. And dia pun okay, pagi mesej, petang terus on. And aku beli banyak kat barang kat dia, kat barang-barang motor aku tu. So dia trusted seller lah, kau jangan risau. Okay, nantikan next video. Stay tuned, subscribe and support aku untuk video seterusnya. Alright guys, see you next video guys. Lipas guys, lipas kalau terbang, bukan lipas guys. Dia tut. Okay, take care.